sini, perkenalkan nama saya Iskandar Asmiya Rahab. Saya dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan bioprospeksi Tripang Indonesia, pengembangan, pemanfaatan, dan tantangannya. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya, ini tiga topik yang akan saya bawakan. Yang pertama terkait pengembangan, bagaimana sih pengembangan Tripang berbasis riset ini. Kemudian yang kedua, yaitu pemanfaatannya, yaitu terkait dengan hilirisasi riset dan inovasi dari Tripang sendiri. Dan yang terakhir adalah tantangannya, bagaimana sih keberlanjutan dari pengembangan dan pemanfaatan Tripang. Oke, selanjutnya. Ya, lanjut aja, Pak. Ya, mohon dilanjut lagi, Pak. Ya. Ini terkait pengembangannya, kami dari Center for Drug Discovery and Development dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI melakukan penelitian dan pengembangan terkait bioactive compound tripang yang berasal dari perairan Indonesia. Mungkin selanjutnya, Pak. Coba bisa dilanjut slide selanjutnya. Ya, di sini kita sudah melakukan eksplorasi terkait dengan 37 spesies tripang yang ada di Indonesia, di mana dari keseluruhan spesies tersebut slide sebelumnya yang gambar tripang semua. Ya, di sini 37 spesies tripang yang sudah kita eksplorasi dari seluruh perairan di Indonesia. Kemudian kita lakukan ekstrak tripang yang kita analisis untuk mengetahui senyawa aktifnya yang terdapat di dalam tripang tersebut sebagai antioksidan, antibakteri, dan maupun pemanfaatan antioksidan dan sebagainya. Selain itu juga kita melakukan analisis metabolomik dari tripang ini. Jadi bagaimana kita melihat tripang yang ada di Indonesia ini dari seluruh spesiesnya, bagaimana bioaktif compound yang ada di dalamnya bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai sumber kesehatan. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah beberapa kegiatan aktivitas di laboratorium kami untuk mengetahui bagaimana aktivitas biological dan natural product dari tripang sendiri. Mulai dari awal kita sampling dari 37 jenis spesies tripang ini yang berasal dari seluruh perairan Indonesia, kemudian kita ekstraksi, kemudian kita evaporasi. Kemudian dari hasil evaporasi tersebut kita melakukan pengujian, itu pengujian sitotoksik, kemudian antioksidan, dan antibakterinya. Kemudian dari sitotoksik itu sendiri kita bisa melihat metabolomiknya menggunakan LC-MS/MS. Kemudian untuk antibakterinya sendiri kita menggunakan GC-MS dan juga beberapa kegiatan lab yang dilakukan. Kemudian kita juga melihat antioksidan dari tripang tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengembangan dan pengujian di laboratorium, di sini ada beberapa prototipe produk riset yang kita hasilkan, mulai dari pemanfaatan ekstrak tripang sebagai jeli tripang, kemudian beberapa senyawa apa produk-produk berupa turunan dari tripang seperti sediaan cair dari ekstrak tripang sendiri, kemudian beberapa produk-produk lainnya berupa, kalau yang sedang saya kembangkan di sini adalah produk biskuit yang dari tripang, di mana produk tersebut yang kita angkat adalah protein dan EPA dan DHA-nya. Oke, selanjutnya yang kedua, next, yaitu terkait dengan pemanfaatan dan hilirisasi riset dan inovasi di sini. Ya, selanjutnya seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang menggagas terkait dengan prioritas riset nasional. Ada 12 topik prioritas riset nasional yang dijadikan sebagai flagship
oleh pemerintah yang sudah ditekan oleh Presiden, yaitu salah satunya produk berbasis OAT dan fitofarmaka. Ya, teripang ini menjadi salah satu komoditas yang menjadi flagship dari prioritas riset nasional tersebut. Seperti kita ketahui bahwa jaminan kesehatan nasional ini mirip seperti dua sisi mata uang, ya, yaitu di satu sisi banyak masyarakat yang tertolong karena mengakses JKN, kemudian yang kedua yaitu sisi lain beban biaya pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Oleh karena itu, untuk menjembatani dari permasalahan ini, kita memerlukan perlu adanya riset dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Oke, selanjutnya. Ya, di sini dari prioritas riset nasional tersebut, kita lihat timeline atau roadmap yang sudah kita lakukan di internal IPI, khususnya dari tahun 2009 sampai 2013, kita telah melakukan screening 37 jenis teripang di berarea Indonesia. Kemudian di tahun selanjutnya, kami juga melakukan karakteristik fisikokimia, kandungan nutrisi, dan bioaktif yang telah didapatkan. Kemudian di 2019, kita mendapatkan marker anti-cancer itu ditemukan dari senyawa teripang sendiri. Kemudian di tahun 2020 sampai 2024, kita melakukan pengembangan produk teripang untuk kesehatan. Di sini juga kami bekerja sama dengan Balai Besar Riset Budidaya Laut di Gondol, Bali, terkait dengan kegiatan prioritas riset nasional ini yang sudah didanai atau kita terima, seperti yang Bapak Ibu ketahui, terkait dengan prioritas riset nasional itu sendiri bulan lalu telah ditandatangani kontrak antara peneliti dengan Menristek terkait dengan kegiatan ini. Jadi di sini yang kita angkat adalah bahwa kami sebagai peneliti, baik itu di LIPI maupun yang ada di KKP, telah memiliki strategi untuk pengembangan potensi teripang. Ya, kemudian selanjutnya, seperti kita ketahui, di sini ada instruksi Presiden terkait dengan nomor 6 tahun 2016 bahwa rencana aksi pengembangan industri kesehatan, sehingga untuk menjembatani itu kita memerlukan kegiatan aktivitas atau riset dan inovasi di dalamnya untuk menjembatani kedua masalah tersebut. Kemudian harapannya dengan kita bekerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi ini, kita dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, kemudian percepatan pengembangan industri kesehatan, dan yang terakhir industri prioritas kesehatan ini menjadi prioritas. Oke. Harapannya dengan prioritas riset nasional ini, kita juga mengharapkan bahwa salah satu produk ini bisa menjadi produk fitofarmaka. Nah, jika ini berhasil, ini akan menjadi salah satu atau pertama kali fitofarmaka yang bersumber dari alam, dari laut, seperti itu, yaitu dengan menggunakan teripang. Ya, selanjutnya tantangannya, bagaimana keberlanjutan dari teripang ini? Selanjutnya, di sini kita ketahui bahwa produk teripang yang ada di pasaran mungkin sering kita lihat seperti saat ini, dan kebanyakan yaitu seperti kita lihat di gambar, yaitu dalam bentuk teripang kering yang kemudian dikemas. So, biasanya kalau di pasaran yang sudah ada di Asia Timur itu dalam bentuk seperti yang ada di slide ini. Kemudian ada beberapa juga yang memanfaatkan teripang ini sebagai produk langsung. Contohnya seperti ini, ada digunakan sebagai makanan sadian. Kemudian juga ada yang mengolahnya sebagai odol. Kemudian juga ada beberapa minyak urut dan sebagainya. Oleh karena itu, di mana dengan ini kita mengetahui bahwa bagaimana kita masih banyak tantangan-tantangan atau potensi yang bisa kita gali dengan pemanfaatan teripang. Oke, selanjutnya. Ya, di sini bisa kita lihat bagaimana rantai pasok dari produk inovasi teripang ini sendiri. Teripang segar yang diambil dari, baik itu dari budidaya maupun dari alam. Kemudian selanjutnya dari budidaya tersebut, kita lakukan proses
jadi yang itu bisa kita gunakan baik itu sebagai apa namanya teripang kering ataupun teripang yang sudah dilakukan ekstraksi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh industri. Oleh karena itu di posisi hulu itu biasanya pemanfaatan teknologi pasca panen ini sangat sangat diperhatikan karena bagaimana senyawa mempertahankan senyawa yang terkandung dalam teripang tersebut. Kemudian ketika sudah digunakan oleh industri, kemudian diolah itu di bagian sisi hilirnya bisa dimanfaatkan sebagai produk-produk inovasi teripang. Di mana produk-produk tersebut yang seperti kita ketahui seperti di slide sebelumnya untuk meningkatkan nilai ekonomisnya tidak hanya sebagai teripang kering atau setengah jadi saja, tapi harapannya bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan, baik itu untuk pangan maupun produk kesehatan lainnya, seperti itu. Jadi untuk semakin kita mendiversifikasi bahan baku tersebut, itu makanya akan menjadi semakin meningkatkan nilai ekonomisnya. Kemudian di slide ini terkait dengan tantangannya, seperti kita ketahui dari proses yang sudah ada saat ini, bahwa biasanya teknologi yang digunakan teknologi yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat pesisir dalam pemanfaatan teripang ini masih menggunakan teknologi yang tradisional, baik itu ketika dipanen dari alam, dari laut, kemudian dilakukan proses secara tradisional, kemudian dikeringkan, kemudian dikemas di dalam karung, kemudian dalam bentuk bulk, kemudian langsung di ekspor seperti itu. Jadi tantangan-tantangannya di sini yang kita angkat ada dua, yaitu bagaimana teknologi pembenihan dan pasca panen ini dapat dioptimalkan, kemudian ketersediaan teknologi yang sangat atau yang berkelanjutan ini perlu diperhatikan, karena seperti kita ketahui, seperti yang disampaikan oleh Prof. Giri tadi, bahwa ketersediaan dari teripang ini di alam itu sudah mulai menipis atau di beberapa daerah juga ada yang terjadi kendala ketersediaannya. Oleh karena itu bagaimana teknologi pembenihan dan pasca panen ini bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua, pasar produk inovasi. Di sini bahwa kita ketahui kalau dalam menghasilkan produk hasil riset dan inovasi itu kita harus mampu bersaing dengan produk-produk komersil yang sudah ada di pasaran. Jadi bagaimana kita meng-create atau membuat sebuah pasar tersendiri untuk pemanfaatan produk teripang ini sendiri, sehingga kita tidak lagi mengekspor produk-produk teripang ini dalam bentuk kering, tapi kita juga sudah mampu mengekspornya dalam bentuk produk yang bernilai lebih ekonomis. Jadi tantangan ini bisa menjadi yang bisa kita selesaikan bersama, tidak hanya dari baik itu dari peneliti maupun dari instansi atau lembaga, tapi juga ini harus diselesaikan secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah, kemudian dari swasta, kemudian juga dari regulator, seperti itu. Jadi sehingga kita bisa meningkatkan nilai ekonomis dari teripang itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin ya, selanjutnya Pak. Ya, terima kasih. Di sini